Pelan-pelan Nona Isa. Hati-hati ya. Lo denger ya. Lo gak usah GR, terus lo bangga-banggain di sekolah gue nganterin lo. Ini cuma gara-gara biar gue gak dimarahin aja bokap gue. Terus masih dikasih mobil. Awas lo aneh-aneh. Berapa? Tunggu Non, sebentar. Silakan Non. Itu sepeda saya gimana ya? Tenang Non, sepeda sama rantang biarin Bibi yang ngurus. Pokoknya yang penting Non sehat dulu ya. Makasih banyak ya Bi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu Allahuhi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lama banget, cepet kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Nona Isa. Hati-hati ya Den. Cel, gue tahu sebenarnya di dalam hati lo tuh lo anak yang baik. Buktinya lo mau bantuin nyokap lo buat belanja minggu ini. Gue tuh cuma mau buktiin kalau omongan nyokap gue tuh salah. Sama gue juga mau buktiin. Sebenarnya gue juga berguna kok buat keluarga gue. Gue jadi kayak supirnya dia. Oh my, bebek kirapa. Siapa, Cel? Gebetan gue. Ketika ku mendengar bahwa kini kau tak lagi dengannya, dalam benakku timbul tanya, masihkah ada dia di hatimu bertahta? Atau ini saat bagiku untuk singgah di hatimu? Namun siapkah kau tuk jatuh cinta lagi? Meski bibir ini tak berkata, bukan berarti ku tak merasa ada yang berbeda di antara kita. Frank. Iya, Frank. Tante, kayaknya harapan aku untuk bisa balikan lagi sama Dewi udah kandas, Tante. Maksud kamu? Dewi udah punya pacar lagi sekarang. Masa ia bisa secepat itu? Iya, Tante. Aku juga udah lihat sendiri kok. Bahkan mungkin waktu kita masih jadian, dia udah dekat sama orang itu. Maaf ya, Tante. Atas kesalahan aku selama ini. Ya ampun, itu anak. Ya udah, Frank. Nanti malam Tante coba bicara sama Dewi ya. Cel! Lo kenapa sih? Cel, lo beneran suka sama anak tadi? Lama 2 tahun ini, dia gak pernah natap gue lebih dari 10 detik. Dia gak pernah ngizinin gue duduk di mobilnya. Bahkan dia gak mau ngobrol sama gue. Tapi Aisyah, gue kira selera cowok lu kayak gimana? Ternyata cuman kayak gitu. Maksudmu? Cuman anak orang kaya biasa yang terlihat dari wajahnya. Ya gue yakin dia gak bakal bisa bertahan hidup tanpa status kekayaan orang tuanya. Karena dia tuh anak manja. Kok kenapa jadi ngejelek-jelekin dia sih? Cel, lo sadar gak sih kehidupan dia sama lo tuh beda banget? Ya justru karena kehidupan gue beda sama dia, makanya gue suka sama dia. Dia orang yang bakal ngeluarin gue dari lingkaran miskin hidup gue. Jadi lo gak usah jelek-jelekin dia.
Om. Aisyah, Om. Aisyah? Aisyah kenapa emangnya? Aisyah sakit, Om. Insya Allah, Aisyah. Abi? Iya, nak. Jika ku mendengar bahwa kini kau tak lagi dengannya, dalam benakku timbul kenyang. Abi, Aisyah ikut Abi aja ya. Iya. Oh iya, Om. Sepedanya masih di rumah saya, Om. Iya, kalau begitu besok sepeda Aisyah saya ambil ya. Sekali lagi terima kasih. Salam buat papa kamu. Iya sih.